Katanya korang belum dapat-dapat kerja. Samalah kita. Aku pun belum dapat-dapat kerja. Yang korang lihat saat ini adalah sedikit penampakan tentang proses pembuatan sebuah waffle. Karena seumur hidup aku, aku ni tak pernah makan waffle. Jadi aku tak terlalu faham nak jelaskan proses ini ke kalian semua. Yang aku tengok, benda ala waffle ni sedap je. Ada es krim, ada biskuit Oreo, ada susu coklat manis, ada bulat-bulat kecil. Apa benda bulat-bulat kecil tu? Nampak macam sedap. Sekilas kalau kita tengok ni, memang menggugah selera. Kalau aku tengok-tengok benda ala waffle ni, tampilan dia cantik betul. Kemasan wafflenya pun menarik. Aku nak cuba es krim coklat dia ni. Sedap. Bulat-bulat kecil ni apa benda eh? Oh, topping Milo. Kita cuba ais krim coklat waffle dan bulat-bulat kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Kita cuba ais krim vanila dengan biskut Oreo ni pula. Sensasinya tak sama. Yang ini waffle ais krim coklat dan bulat-bulat kecil. Sedap, sedap, sedap. Kita potong agak besar sikit. Terus kita makan pakai tangan aja. Cuba korang perhatikan. Memang mantap. Kita cuba benda lah yang panjang-panjang ni pula. Kita oleskan dia dengan es krim coklat dan es krim vanila. Alamak, apa pasal aku makan glojo sangat ni? Sedap betul waffle RM Blue Cafe ni. Tapi diorang tak kasih aku air minum. Nasib baik aku tak terbegit.